Ashanti berhasil mengumpulkan donasi senilai 1,5 miliar rupiah untuk membantu pemerintah menangani pandemi virus corona. Donasi ini didapat dari rumah sambil mengikuti imbauan pemerintah agar tetap berada di dalam rumah. Donasi dari masyarakat ini diumumkan Ashanti melalui akun Instagram pribadinya, dan meski terpaksa harus tetap di rumah, Ashanti bersyukur tetap bisa berbuat baik bagi bangsa. Donasi senilai 1,5 miliar rupiah rencananya akan digunakan untuk membeli APD atau alat pelindung diri para garda terdepan penanganan virus corona, yakni tenaga medis di 300 rumah sakit.